Baik, di video ini kita akan mentutorialkan atau mendemokan bagaimana caranya input data pickup di Arveoli. Oke, pertama teman-teman setelah buka Arveolinya, silakan teman-teman buka pickup, ya, klik pickup, sorry, kemudian klik order pickup. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Di bagian pertama yaitu sesi data pickup ini akan keisi otomatis oleh data yang teman-teman jadikan alamat utama pada saat mengisi di buku alamat ini. Ya, seperti itu. Kalau misalkan mau diganti, tinggal pilih aja yang sesuai. Oke, kemudian ke bawah di data pengirim, ini akan otomatis terisi dengan nama toko yang teman-teman isi pada saat pendaftaran ya. Kalau misalkan mau diganti dan teman-teman sudah melengkapi di buku alamat, silakan tinggal pilih data pengirim aja, lalu pilih yang sesuai. Terus kemudian di sini kita akan mentutorialkan untuk input manual ya, karena upload file order itu sudah bersama saja, tinggal pilih filenya untuk template yang terlalu di sini. Lalu di sini input manual, silakan teman-teman bisa ketik nama penerimanya gitu kan, atau bisa juga misalkan mau kirim ke customer yang sering order itu yang sudah teman-teman masukkan di buku alamat juga, silakan pilih aja di sini, kemudian klik pilih. Teman-teman akan keisi semua. Oke, kemudian ke bawah teman-teman juga di sini bisa ambil dari inventory atau dari sini yang sudah teman-teman isi juga di sini di product inventory. Kemudian pilih dari inventory, katakanlah mau ini, pilih. Itu akan muncul semua detailnya. Terus ke bawah, atau kalau misalkan ini mau diisi otomatis, mau dibikin ketik manual juga bisa ya. Terus kemudian ke bawah di data layanan, silahkan isi kode voucher kosongin aja. Kemudian kalau misalkan mau COD, tinggal dicentang aja ini ya, lalu pilih layanannya, mau rek katakanlah ya. Nah, di sini nilai COD-nya akan otomatis terhitung ketika teman-teman sudah memasukkan harga barangnya. Ini harga barang belum termasuk ongkir ya, sedangkan nilai COD-nya sudah termasuk semua. Kalau misalkan sekiranya di estimasi pencairan kok masih kurang gitu ya, itu teman-teman bisa ubah aja, misalkan saya pengen 80.000 atau sudah deal dengan customer 80.000, maka ketik aja 80.000, nanti akan berubah dan nanti customer akan membayar 80.000. jadi nilai COD adalah nilai atau nominal yang akan dibayar oleh customer, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kemudian klik berikutnya. Di sini rekapannya, silahkan dicek dulu. Kalau sudah semua, silahkan klik proses sekarang. Nanti setelah berhasil, teman-teman akan mendapatkan nomor IC seperti ini. Sesuaikan mau pakai printer apa. Ini nomor IC-nya ya, yang di bawah barcode ini. Ini contoh labelnya, ini yang bisa teman-teman tempelkan atau cantumkan di paket yang mau dikirim. Oke, itu aja tutorial di video kali ini, semoga bisa dimengerti.